Loy, ni pasal sekolah harga berapa? Eh, ni bukan assignment ke? Wah, tengok depan-depan sangat handsome lah. Badan pun sangat fit. Kejauh, saya ingatkan dia comel tadi. What? Bos sangat famous lah. Kakak saya pun suka tengok TikTok bos saya. Wah, betul ke? Bagi diskaun sikit lah. Saya bos, saya nak tutup punya lah. Saya mesti bagi harga diskaun punya sebab bos datang kedai. Kejap eh, saya cek harga dulu. Harga PSU ni berapa? Tolong bagi diskaun sikit untuk bos saya. Itu RM1,000 lah bagi Bos Simon. Itu Bos Simon ya? Ni kita orang dah bagi diskaun RM1,000 je. Ya ke? Okey lah, saya percaya you lah. Okey lah, saya bayar sekarang. Thank you ah, bagi saya diskaun kau-kau ya. Okey. Bye, sila datang lagi. Tidak, mana Bos Simon? Jadi saya bagi silap harga. Ha? Berapa? Matilah macam ni, kena potong gaji. Oh bukan, Tiza. Barang itu RM500 sahaja. Okey lah. Lepas ni, kena selalu puji customer lah. Barulah ada untung.